Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube Ibu dan Anak Berkebun. Nah, kali ini saya memperlihatkan tumbuhan seledri yang ditanam di samping rumah saya. Nih, ribut banget ya, alhamdulillah. Ini tuh seledri kalau udah tumbuh minim perawatan, cuman kita emang harus banyak sabar aja nih sampai dia bisa sebesar ini. Ini tuh lama banget, bisa berbulan-bulan ya. Saya pikir ini udah 2 bulan masih segini. Mungkin karena saya juga cara tanamnya tuh tidak pindah semaya, jadi cukup ditabur di tanah terus nunggu dia, menunggu alam melakukan keajaibannya sendiri menumbuhkan si seledri ini. Nah, untuk tanahnya sendiri memang saya campur di bagian dasarnya itu sampah organik ya, jadi banyak sekali mikroorganisme seperti cacing, terus larva lalat gitu ada di situ, dan itu menyuburkan banget ya, terbukti meskipun cara tanam seledri saya tidak pindah semai, hanya ditabur saja, tapi alhamdulillah rimbun. Dan ini hasilnya untuk dibikin kreasi makanan. Bahannya dasar ya, ada bawang merah, bawang putih, cengkeh. Nah, ini rencananya saya mau bikin nasi goreng seledri. Ada yang udah pernah coba? Saya juga baru pertama kali ini percobaan nih. Pertama diiris dulu seledrinya. Seperti biasa, semuanya diiris untuk kemudian nanti ditumis dan dijadikan nasi goreng. Si seledri ini sangat baik ya untuk kesehatan, salah satunya menurunkan kolesterol, tekanan darah, mencegah peradangan, menjaga kesehatan organ hati, dan mencegah dehidrasi. Nah, apabila sudah diiris semua, siapkan bahan lain yaitu sawi dan telur sebagai topping penambah nikmat. Dan tentu saja bahan utamanya itu nasi. Ya ampun, ternyata nasinya udah sedikit lagi. Ya udah deh, ditunda dulu bikin nasi gorengnya. Kita ganti panci jadi ini, dan kita buat sop aja. Bumbunya tinggal segini, sama aja. Bawang merah, bawang putih, cengkeh, tapi porsi yang lebih sedikit. Nah, ditumis dulu ya biar harum. Aduk-aduk. Nah, sambil nunggu wangi, kita siapkan bahannya. Yang pertama itu wortel. Wortel kan udah ada yang tumbuh kayak gitu ya, jangan dibuang. Kita tanam aja. Seperti ini ya, ini daun wortel yang udah ditanam. Nah, kita tanam juga seperti ini. Di sebelah sini. Yuk, kita lihat cara tanamnya. Tinggal disimpan aja di atas tanah seperti ini. Sangat mudah ya. Siapa tahu dia tumbuh. Mari kita meregrow makanan kita. Ini adalah salah satu usaha kita untuk memaksimalkan apa yang kita punya. Dicoba ya, geng. Yuk lanjut, balik lagi ke proses masak, yaitu dikupasin kulit wortelnya, dicuci ya. Jangan lupa cuci tangan sebelum masak, cuci bahan-bahannya dan iris lagi. Kalau saya sukanya iris tipis ya untuk wortel seperti ini, jadi dia cepat matangnya. Kita masukkan dalam satu wadah untuk kita campur nanti dengan bahan lainnya, yaitu nih kol. Tidak lengkap masak sayur sop tanpa kol. Sayur kol. Nah, dan kentang. Kentangnya saya potong dadu saja ya, besar-besar, karena nanti jadi lebih kriuk hasilnya gitu, daripada lembek. Kalau kentang lembek tuh kurang enak ya menurut saya. Kalau besar-besar kan dia mateng tapi nggak terlalu lembek gitu. Seperti ini bunda semua. Nah, terus untuk proteinnya dan menambah kaldu, kita masak ayam. Ditambah ayam dan baso. Baso biar lebih banyak aja ya, toppingnya bervariasi. Terus saya mau ambil tomat di kebun. Tuh, saya pakai sebagian aja untuk menambah segar ke sayur sopnya. Nah, kita balik ke kompor, kita masukkan ayam dan baso. Kita aduk-aduk, tunggu sebentar untuk mengeluarkan kaldu ayamnya ya, biar wangi dan tidak hanyut lagi. Tuh, kocok-kocok. Tambahkan sedikit ladaku. Bila harum kaldunya sudah keluar, bisa ditambahkan air seperti ini. Nah, ternyata saya punya sosis. Langsung masukkan aja yuk. Sosisnya sosis mawar lagi. Sosis kesukaan saya. Kenyal-kenyal gitu.
Kalau ayamnya udah kelihatan matang, kita masukkan nih sayur-sayurnya. Wortel dulu ya. Lalu semuanya deh dimasukkan kalau sudah menggolak. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, kita tutup pakai panci, tunggu sampai 5 menitan, pokoknya sampai dia ngegolak yang kedua kalinya. Sambil nunggu golak, kita beres-beres. Sama yang tadi berantakan nih, ada sisa tomat, kita tanam deh. Tuh ya, kita tanam di tanah, nanti dia tumbuh dan menghasilkan lagi makanan buat kita. Terus seperti itu siklusnya ya. Selamat mencoba. Jangan lupa selalu cuci tangan apabila sudah memegang tanah. Nah, sisa sayurnya bisa dijadikan kompos. Kompos untuk menjadi pupuk organik ya. Pupuk organik homemade. Nah, kita cek deh. Udah apa belum? Tuh, udah ngegolak. Tuh, ini harum banget deh. Belum, ini tuh belum pakai seledri ya. Gimana kalau udah pakai seledri hasil tanam yang baru dipetik? Seger banget. Nih, kita bubuhkan langsung seledri hasil tanam samping rumah. Yeay. Seneng banget loh kalau kita tuh bisa menumbuhkan hasil tanam sendiri. Meskipun seledri itu murah ya, cuman 1.000, tapi kalau misalkan kita menghasilkan sesuatu, jadi ada rasa bahagia dan rasa syukur terhadap makanan tuh. Kalau disisain tuh gak enak aja gitu, kita udah bekerja keras untuk menghasilkan itu, jadi pastinya akan lebih menghargai makanan. Nah, seperti ini fine looknya. Gimana, jadi kangen masakan mama gak? Kayak masakan emak-emak ya, emang saya emak-emak. Waktunya icip-icip. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, apa nih? Sop ya? Sop dong. Wah, asik nih pagi-pagi makan sop. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, harus cobain guys resepnya. Resep umum teh ini mah. Ya, maaf. Kita gagal membuat nasi goreng seledri ya, nanti kita bikin lagi. Kalau ini tadi nasinya ternyata habis di Magicom. Alhamdulillah habis. Oke. Luar biasa enak. Makasih istri aku udah masakin. Ya, makasih udah video. Alhamdulillah, suamiku sampai tambah lagi tuh, guys. Sirakus. Enggak lah, menghargai masakan istri. Daripada dia tua ya dan menguning, mending kita manfaatkan tuh sampai ke batangnya tuh. Nih, karena tadi udah sebagian dipakai sama sop, buat sop, jadi kita ambil lagi nih buat nasi goreng seledrinya. Karena ini masih kecil-kecil ya. Jadi tadi panennya di sini, yang di sini dulu.
Nah, kita siapkan wajannya untuk kita masak nasi goreng. Seperti biasa ya, bawang merah, bawang putih, bahannya, dan cengek. Ini tuh nasi goreng seledri. Karena nasinya udah jadi kita bisa bikin nasi gorengnya. Tapi saya videoin sendiri karena suami saya sudah kerja. Tuh. Nah, hasil nasi goreng ini saya buat untuk anak saya aja karena saya pun udah kenyang ya. Dikasih garam, toppingnya cukup telur ya untuk sarapan. Lalu masukkan sayur sawi ya, biar ada serat dan proteinnya cukup. Lalu kita tambahkan seledri hasil tadi petik ya, baru banget dipetik dan pastinya segar banget. Sebagian dikoseng duluan, sebagian lagi nanti paling terakhir biar masih krenyes-krenyes. Nah, ini kita masukkan nasinya yang tadi tertunda ya karena nasinya terlalu sedikit. Nah, kita buat satu porsi aja, ini porsi untuk anak saya ya, umur 3 tahun, tapi ya udah coba dikenali sama cengek juga ya, lumayan cengek banyak kandungan vitamin C-nya, bagus juga ya kalau tidak dikonsumsi berlebihan. Nah, kalau sudah wangi banget dan terlihat matang tercampur rata, masukkan nih semuanya seledri di tahap yang paling akhir. Jadi ada yang seledri masih segar banget juga. Dikasih garam lagi, cukup garam ya untuk anak. Kalau kedengeran ya ada suara anak saya batuk-batuk karena ini saking wanginya, padahal anak saya lagi bobo. Nggak apa-apa ya, biar emaknya aja yang review. Jadi nasi goreng dipakein seledri itu sangat enak banget, harumnya dapet, segernya dapet, gurihnya dapet, pokoknya rekomen banget, wajib dicoba deh bun.